tujuan bahwa kita sekolah dan di sini sudah terparkir di Agramas Manungsu, Agramas PM125, bahkan di belakang itu di 3 unit sudah berada ya, SPJ Teraka, SPJ Tumba, SPJ Balboa. Untuk SPJ Teraka Manungsu Serial, SPJ Tumba Manungsu Serial, karena SPJ Kuriga yang kepal dan SPJ Balboa mengisi jalur pelaparan di luar Purwanto. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, untuk mendapatkan video terbaru dari KUN Official. Dan di sini sudah berdiri Alkena 4 Jazz Premium Alkena. Ramai sekali di sini youtuber-youtuber karena menunggu keberangkatan dari berapa yang sudah beberapa hari belakang ini terpal dan sekarang baru ngaspal. Selanjutnya siap diperangkatkan Rosalia dengan tujuan Wonosari Smith. Dengan sasis Mercedes Benz dan penumpangnya pun kusip untuk tujuan Wonosari Smith. Selamat jalan, semoga selamat sampai di jalur Rosali Indah. Dilanjut dengan keberangkatan Rosali Indah dengan tujuan Madiun. Rosin double decker dengan sasis Volvo V11 R34 Ecologis enak. Dan segera diberangkatkan Agramas PM045 empat tujuan mana ada salah satu armada yang dipergantikan di hari ini. Kemudian sudah sama sampai juga Agramas PM045. Dan selanjutnya Gunung Harta mengisi SS dengan tujuan Wonosari Senin. Dan sama-sama dengan tujuan Wonosari Senin. Sama-sama dengan tujuan Wonosari Senin. Tujuan pun maju lancar diberangkati berangkatkan dengan tujuan Wonosari Senin. Selanjutnya diberangkatkan PO Haryanto apa bocu kemungkinan armada ini tujuan akhirnya Purwanto sasisnya Mercedes Benz 16 Turbo nama jalan sudah sangat sampai juga PO Haryanto apa bocu. Selanjutnya siap-siap diberangkatkan PO Haryanto Edelweiss AM160 tertulis dari running text bukan Jakarta tahan hari ini tujuan mana karena sebelumnya Akabucu Dewa Kedilan Akabucu dan segera diberangkatkan Pandawa 87 Dewi Anjani
Jepang pun tengah kapasitas. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Anda berdapat titik panjang dan Koraya pun segera diberangkatkan dengan tujuan Suruh. Empat penumpang untuk pemberangkatan Murni Jaya dengan tujuan Wonosari. Mil begitu antusias penumpang dari Gunung Kidul ini untuk menaiki Murni Jaya MJ206 Tasela. Ramai sekali untuk penumpang Murni Jaya dengan tujuan Wonosari. Begitu antusiasnya penumpang dari Gunung Kidul ini dengan menaiki Murni Jaya. Hampir di atas 10 penumpang menaiki Murni Jaya. Satu persatu penumpang dari Murni Jaya ini menaiki armada MJ206 Tasela dengan tujuan Gunung Kidul, tepatnya daerah Wonosari Smith. Armada ini via Klaten atau gerbang tol Colomadu seperti biasa, seperti Pandawa maupun Gunung Hatta, sama-sama exit tol Colomadu. Masih dengan Murni Jaya dengan penumpang begitu antusias, dan di belakang diberangkatkan Garuda Mas Ujiam dengan tujuan Cepu. Selamat jalan teman-teman, selamat sampai tujuan Garuda Mas dengan tujuan Cepu. Dan masih dengan Murni Jaya, penumpang begitu antusias untuk Murni Jaya ini. Dan akhirnya bus pun segera diberangkatkan. Kita tunggu keberangkatan dari Murni Jaya dengan tujuan Wonosari. Selanjutnya diberangkatkan Tatia Hansa dan Dewa Haryanto dan terlihat Chef Palestina. Wow, Chef Palestina. Selamat jalan, juga selamat sampai tujuan untuk Eo Haryanto dengan stiker Chef Palestina. Selanjut dengan keberangkatan Harapan Jaya dengan tujuan Mario Pasifik dan 28. Selamat jalan, juga selamat sampai tujuan Harapan Jaya dengan tujuan Mario. Dan dilanjut dengan keberangkatan Murni Jaya dengan tujuan Manyaran Kiriblah Trino via Pratima Toru. Penumpang pun nyaris tengah kapasitas. Selamat jalan, selamat sampai tujuan Murni Jaya dengan tujuan Ringo Kiriblah
Siap Raci Mantul. Dan Murni Jaya pun segera diberangkatkan dengan kapasitas nyaris full ship untuk okupansi penumpang hari ini. Dan disambut dengan keberangkatan Gunung Hatta dengan pasukan yang akan 36 titik dengan tujuan Madura. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk VTS 025 Gunung Hatta.